Assalamualaikum. Nah, ini parkirannya tuh luas banget, jadi kalian nggak usah takut nggak dapet parkir di sini ya. Sebelum masuk itu di sini ada untuk tempat cuci tangan, terus ada tisunya, terus ada hand sanitizer, pokoknya komplit banget dan ini tuh udah standar protokol kesehatannya bagus banget. Nah, ada juga untuk mengukur suhu tubuh dengan teknologi yang canggih. Dari pintu masuk, ini bagian sushi yang paling kanan. Nah, ini ada 12 macam sushi. Ini tuh sushinya enak-enak banget dan seger semua ya. Ini tempat wakame salad, sashimi, dan lainnya. Di sebelah sashimi ada lagi tempat sushi dan ini tuh ada 20 jenis dan berbeda dari yang pertama tadi ya. Jadi macam sushinya itu di sini banyak banget dan sangat rekomendasi banget buat pecinta sushi. Di sini juga ada buah-buahan dan brownies gitu ya. Di sini tempat berbagai macam kue dan ini tuh enak-enak banget. Terus ada juga waffle yang bisa bikin sendiri ya. Terus di sini ada tempat buat kita ngambil minuman dan itu bebas kita mau ngambil yang mana minumannya. Ada sabu-sabu atau suki juga loh. Nah, di sini ada sayurannya, terus ada beef. Pokoknya kalian bisa minta sesuai kalian, terus nanti tinggal kasihin ke chefnya deh. Ini dia sebagian makanan yang sempat saya ambil dan saya videoin. Yeay, waktunya kita makan. Nah, sekalian kalian liatin kita mukbang. Nih, aku mau jelasin buat kalian. Jadi, Kuku ini tempat makan all you can eat. Nah, untuk harganya kita itu lagi masa new normal promo ya. Nah, kita tuh datangnya waktu siang, jadi kita dapatnya di harga Rp189.000, belum termasuk pajak dan servis. Setelah masuk pajak dan servis itu sekitar Rp220.000 untuk per orangnya. Nah, untuk harga weekday itu Senin sampai Jumat, dari bukanya itu jam 11 sampai jam 5 sore. Nah, lepas dari itu masuknya ke harga malam ya, dinner. Harga dinner itu Rp219.000 dan itu sama harganya dengan harga weekend, Sabtu dan Minggu. Untuk pajak servisnya itu di weekday dan dinner itu
sekitar 250.000 ya kalau dibuletin. Nah, untuk makanannya kan tadi emang banyak banget. Jadi tipsnya itu kalau misalnya kalian mau datang ke sini, pastiin lagi keadaan kondisinya tuh nggak lagi kenyang ya. Jadi bisa nyobain banyak makanan. Terus tipsnya karena di sini itu kalau misalnya nggak habis itu kan kita kena denda 50.000. Jadi sebaiknya kita ngambil makanan sedikit-sedikit. Yang penting kita nyobain semua macamnya gitu. Nah kalau misalnya kita masih sanggup makan, kita bisa ngambil makanan yang lainnya. Seperti itu ya. Kuku ini ada di Jalan Lemah Nendet nomor 77 atau 78 Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. Pasti kalian penasaran kan? Nah, waktu makan all you can eat di sini itu berapa lama sih? Nah, waktunya itu adalah 90 menit atau 1 jam setengah ya. Nah, untuk harga seniornya juga di sini ada. Jadi, untuk harga seniornya itu usia 60 tahunan ke atas itu tuh 169.000 untuk di harga weekday, untuk di harga siangnya ya. Nah, untuk malam dan waktu weekend itu 209.000 belum dengan pajak dan servis. Nah untuk anak tinggi 120 sampai 140 cm itu harganya 129.000. nah untuk anak yang di bawah 120 cm itu masih gratis kayak gitu ya.
sekian penjelasan dan mukbang kali ini. Semoga infonya bermanfaat buat kalian semua yang penasaran dan pengen banget ke Kuku. Makasih banyak buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.